Halo adik-adik, ketemu lagi di channel kakak. Nah, di video kali ini kakak akan menggabungkan Lego truk pekerja ya adik-adik ya. Wah, seperti apa ya? Tapi ini mirip-mirip Bumblebee ya adik-adik ya. Kita sudah punya semuanya 8 series ya adik-adik ya. Sudah punya mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah lengkap. Dan saatnya kali ini kita akan rakit menjadi robot. Oke, langsung saja. Let's go. Oke, kita langsung. Nah, ini yang pertama seperti yang gambar ini adalah bagian lengan ya adik-adik ya. Ini bagian lengan. Nah, ini selalu coplok ya. Aduh. Oke, di bagian lengan. Sebentar dulu. Aduh, ada kendala nih. Sebagian lengan. Oke, selanjutnya. Nah, kita yang paling penting adalah ini kita lepas dulu. Kita lepas ya. Di sini kita lepas. Lalu nanti ini kita lepas, ini kita lepas, sip, sudah seperti ini. Tuh, ini ada tangannya, sudah terpisah. Bagian kepala sudah ada, kita pisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini nanti buat senjata, karena ini nanti di bagian sini ya, ini bagian kaki. Oke, ini bagian kaki, di bagian kaki, jadi tinggal kita pasang seperti ini ya, kita tinggal pasang seperti menghadapnya ke sini ke bawah ya, sip. Oke, seperti ini, ini bisa langsung berdiri. Dan kita dapat lagi kakinya, kita pasang ini bagian kaki lalu dengan yang ini. Nah, ini ya bagian kaki, kita pasang lagi di sini, sip, cukup mudah. Oke, sudah terpasang seperti ini, lalu kita bongkar pesawat ya. Ini kita bongkar pesawat, kita lepas 1, 2, dan di belakangnya kita juga lepas ya ini. Oke, 1, 1 lagi, aduh ya, 1 lagi. Oke, sip, tuh ya. Oke, seperti ini sudah kita lepas ya adik-adik ya. Oke, ini untuk di bagian nanti bagian bawah. Ini untuk bagian penyambung. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu. Ini kita lepas 1, 2. Ini kita lepas bagian ini. Sip. Oke, karena ini untuk bagian kepala ya, untuk menyimpan kepala. Oke, selanjutnya, nah ini kita pasang di sebelah sini. Seperti yang digambar terlihat, jadi adik-adik ya, ini di bagian sini. 1, 2 dengan kiri. Oke, sip. Nah, ini sudah jadi, lalu kita akan pasang tuh di bagian kaki. Nah, ini ya, di bagian kaki kita pasang seperti ini. Di bagian kaki, sip ya, bagian kaki kita pasang kayak gini. Sip, nah ini ke sini ya. Pasang sini. Oke. Nah, menyesuaikan ya. Selanjutnya kita pasang satu lagi. Ya, seperti ini. Di sini. Oke, lebih gagah begini ya. Kita pasang. Oke. Sudah terpasang. Ini bagiannya. Oke, selanjutnya kita akan pasang di bagian ini kakinya. Ya, kita pasang dulu. Oh, tangan terlebih dahulu. Kita pasang bagian tangan ini. Kita pasang di sini yang nomor 5. Kita pasang ini yang nomor 1, kita pasang. Ya, lihat lakukannya ya. Nah, ini yang nomor 1 kita pasang di sini. Sip. Oke. Sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang di bagian kaki. Kakinya terpasang, sip. Lalu kaki yang satu lagi kita pasang perlahan-lahan. Oke, ini sudah mulai berdiri. Wah, sudah bisa berdiri ya adik-adik ya. Oke, kita lihat dulu. Kita mulai berdiri. Wah, keren ya. Selanjutnya kita akan pasang bagian
badan. Nah, kita pasang bagian badannya di sini. Ya, sip. Oke, kita pasang bagian badan. Selanjutnya, setelah itu kita akan pasang tangan ya. Nah, ini ya, yang selalu kekurangan dari robot Lego ini adalah kaki ya, bagian kaki yang karena tidak ada lagi backupannya. Nah, jadi ini harus benar-benar terpasang dengan rapi, harus kuat. Ini ya, seperti ini tangannya, kita pasang tangan terlebih dahulu saja. Sip, satu lagi tangannya sudah terpasang keduanya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan pasang di bagian depan. Kita pasang bagian ini di sini. Oh, tidak bisa ya. Oh, ini dulu nih. Ini dulu di sini. Oh, kita pasang dulu satu. Pasang lagi di sini. Dua. Oke. Nah, ya. Sudah terpasang. Oke, nanti ini kita aksesorisnya di sini. Nah, ini aksesorisnya ya. Ini aksesorisnya di sini. Gitu ya. Nah, ini kita pasang di bagian ini. 1, 2, 3. Gini. Sudah terpasang. Sip. Oke. Selanjutnya kita pasang di bagian ini. Ini adalah di sini kita pasang di truk ini. Oke. Nah, senjata ini kita bisa pasang untuk rudalnya di sini. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita pasang bagian kepala. Kita lihat seperti apa. Ini dia adik-adik ya. Sudah jadi. Ini dia mainan Lego truk menjadi robot. Oh, bagaimana adik-adik, keren bukan? Mantapnya, bagus ya adik-adiknya. Kita lihat bagian detailnya saja. Ini bagian kaki ya, bagian kaki. Ini bagian tangannya. Ini bagian depan ya. Jadi kita totalnya sudah punya 3 robot ya, robot pemadam, robot polisi, dan robot mobil truk. Lihat nih bagian belakangnya seperti ini. Keren ya, cakep ya adik-adik ya. Ini juga mudah dijalankan ya, mudah digerak-gerakkan. Penghancur. Bagaimana adik-adik, apakah bagus? Ya, kalau misalkan bagus dan adik-adik suka, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa selalu subscribe untuk mendukung video-video yang kakak unboxing dan review ya adik-adik. Oke, baik adik-adik, sampai di sini saja videonya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe, dan tunggu di video-video selanjutnya. Kita review apa ya? Bye-bye.